mereka berdua. Ada satu lagi, ada satu lagi monster berkepala boneka. Oh. Ya. Yeah. Yang sebesar apa kalian baik-baik saja, semoga kalian memberikan kesehatan, ketenangan, kebahagiaan, dan juga kedamaian dari kalian, oke? Oke, baik pemirsa, selamat datang di chat history horror kembali ya. Di video kali ini kita akan kembali membacakan sebuah chat history tentang Cartoon Dog. Oke, jadi chat history kali ini itu adalah lanjutan dari Cartoon Dog yang kemarin ya. Jadi kalau kalian yang belum melihat chat horror history Cartoon Dog yang kemarin, silakan kalian lihat dulu karena biar nyambung ceritanya, oke? Nah, di sini tuh jadi kemarin tuh ceritanya itu kalau nggak salah itu adik kakak ya. Adik kakak yang di mana si kakaknya lagi kerja, adiknya sendirian di rumah dan tiba-tiba adiknya itu diteror oleh Cartoon Dog. Pokoknya seperti itu ya, dan Cartoon Dog yang juga kabur ya. Kabur nggak berhasil ditangkap. Nah, sekarang ada lanjutannya gitu. Oke, jadi kita nggak usah banyak omong and let's go. Ben, oke, ini chat dari si Kayla ya. Apa Kayla? Kayla itu chat pada pukul 19.27, berarti ya jam 7:30 malaman ya. Emang benar rumahmu diteror monster? Ya, Kay. Oke, kita, monster gimana sih? Oke, jadi kita itu masih si kakaknya ya. Aku juga kurang tahu. Kata orang-orang sih itu Cartoon Dog, oke. Okay. Jadi nama kita itu si Ben ya, kan kalau di chat history yang kemarin nggak disebutin namanya ya. Cartoon Dog, serius? Serius? Kamu tahu tentang Cartoon Dog, oke? Okay. Kita nanya apa kamu tahu tentang Cartoon Dog? Ya lumayan tahu sih sedikit, kata si Kayla. Eh tapi kamu nggak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa. Oke. Kita nggak tahu sih Kayla itu siapanya kita ya. Soalnya pas Cartoon Dog datang, aku lagi nggak di rumah katanya. Lagi kerja tuh kan. Berarti kita si kakaknya ya. Terus di rumah cuma adik kamu doang? Iya. Kayaknya dia ngincer adikku katanya. Oke, jadi kayaknya sih si Cartoon Dog itu ngincer adiknya si Ben ini atau si kakaknya si atau kita gitu kan. Adikmu nggak apa-apa, untung aja nggak apa-apa karena dia keburu teriak. Oh iya. Terus warga pada datang, tapi Cartoon Dog ya kabur. Jadi ya emang kabur ya, jadi Cartoon Dognya kabur. Iya, mending kamu jaga terus adik kamu, kata si Kayla. Iya, aku juga seharian
Iya, aku juga seharian berdua nemenin adik aku, kata si Ben ya. Tapi aku bingung. Duh, gimana sih ngetiknya salah mulu. Tapi aku bingung kalau aku nggak kerja nanti mau makan apa, katanya. Jadi dia itu udah nggak punya orang tua gitu. Kalau yang belum tahu, jadi si Ben ini udah nggak punya orang tua, jadi dia itu kerja gitu kan, buat adiknya, buat dia untuk makan. Kamu jangan risau, nanti aku cariin kamu kerja, kata si Kayla. Oh, si Kayla siapa sih? Pacarnya kah, atau temannya apa, atau saudaranya kah? Yang penting adik kamu bisa aman dan selamat. Iya, makasih, Kay. Kemungkinan sih pacarnya sih, tapi nggak tahu juga sih. Aku mau ke situ ya. Oke, si Kayla mau datang ke rumahnya. Mau ikut nemenin, katanya. Ya, Kay. Maaf. Oh, maaf ya, katanya repotin. Kayla mau ke rumahnya si Ben untuk nemenin adiknya. Enggak, aku nggak apa-apa, santai aja. Ya udah, aku siap-siap dulu. Iya, 1 jam kemudian, oke. Dia lagi siap-siap selama 1 jam, perempuan anjay. Ben, oke, N-nya 3 ya, Ben, N-nya 3 berarti ada apa-apa nih. Ada apa, Kay? Kamu udah berangkat ke sini, oke, si Ben nanya. Ini lagi di jalan, katanya. Aku tadi ngelihat sesuatu lewat depan mobil aku. Apaan tuh? Oke, kartun dognya kembali lagi. Itu kartun dog. Kay, oh, itu kartun dog, Kay, kata si Ben. Hati-hati, katanya. Oke, okay, gimana dong itu? Apa? Lah, katanya si Kay tahu si Kay lah, tapi malah apa? Jadi itu kartun dog. Pantesan aku kok ngerasa hewan itu aneh. Ternyata kartun dog, katanya. Awas, Kay. Jangan keluar mobil. Oh, jadi si Ben tuh nyaranin jangan keluar dari mobil ya. Lagi buat apa keluar dari mobil? Kamu kabur cepat. Gue takutnya sih kalau cenduknya itu nempel di mobil, di kacanya gitu kan. Iya, Ben. Tapi yang lebih gawat, dia lari ke arah rumah kamu. Jangan-jangan dia ngincer adiknya lagi nih. Ah, wow, oh, Ben. Si Ben tidak ngebales lagi, ada apa? Ben, oh, Kay, adikku diculik. Apa? Oke, terus kamu kakaknya kenapa nggak bisa menjaga adiknya sendiri gitu kan? Tiba-tiba kartun dog datang, katanya. Dia langsung masuk rumah dan nangkep adikku, katanya. Aku harus gimana? Aduh, gawat nih. Tenang, Ben, kata si Kayla. Oke, si Kayla mencoba untuk menenangkan si Ben ya. Semuanya akan baik-baik aja ya. Soalnya kan si Ben kan hidup berdua ya, cuman sama adiknya. Kalau adiknya kenapa-napa kan nanti, wah, aku bentar lagi nyampe kok. Iya, Kay. Oke. Aneh. Aneh, Kay, katanya. Aneh kenapa? Aneh gimana? Oke, aneh kenapa, Ben? Mereka berdua. Gak cuman kartu
kartun, gak cuman kartun dog. Mereka berdua katanya. Ada satu lagi, ada satu lagi monster berkepala boneka. Oh, monster berkepala boneka apa? Ya udah nanti lagi ceritanya Ben. Oke, nanti katanya. Aku lagi nyupir, takut tabrak. Ya, yang jelas kita nanti bareng-bareng nyari adik kamu. Iya, Kay. Hati-hati. Bersambung. Ada satu lagi monster yang berkepala boneka. Apa ya? Cartoon Cat? Cartoon Girl? Cartoon Girl. Atau yang sering disebut apa ya? Yoyo apa ya? Nah, kayaknya sih. Oke, jadi Cartoon Dog-nya nggak sendiri, ditemenin oleh si Cartoon Girl ya. Oke. Bersambung berarti ada kelanjutannya. Mungkin kelanjutannya itu adalah waktu menyelamatin si adiknya. Kita nggak tahu apakah si adiknya akan selamat atau si adiknya malah tidak selamat ya. Dan kita juga belum tahu Kayla ini siapa gitu kan. Apakah temannya, pacarnya, saudaranya, atau apanya gitu kan. Kita nggak tahu ya. Jadi kita akan lanjut di video berikutnya, di video selanjutnya, oke? Video kali ini cukup sampai sini dulu. Thank for watching this video. Mohon maaf bila perbuatan perkataan yang tidak enak, yang sengaja apapun terjadi, sengaja, oke? So, this is Anakin and see you next time.